Sudah hampir genap 1 tahun. Dunia seakan berhenti. Kehidupan yang tentram tinggal kenangan. Seakan kematian mengikuti setiap langkah. Ketakutan kehilangan seseorang selalu terasa. Beberapa dari kita paranoid. Beberapa dari kita lari dari kenyataan dan menganggap hal ini tidak pernah terjadi. Dan beberapa dari kita sedang berjuang untuk terus hidup. Perkenalkan, nama saya Dr. Yose Rizal. Saya berdinas di Klinik Kalidas Ciracas dan Rumah Sehat Basnas Jakarta. Saya berdomisili di Ciracas, Jakarta Timur. Dan saya keanggotaan IGI Jakarta Timur. Nama saya Urip Hamdani, tinggal di Taman Nuri Blok ND 2 nomor 26. 2 hari saya diisolasi di sana tanpa ada ini ya yang ngawasin dari keluarga, jadi benar-benar isolasi sendiri di ruangan khusus. Saya melakukan cek PCR di swab dan hasilnya saya positif COVID-19. Lalu saya dipindahkan ke Wisma Atlet untuk pemulihannya. Kronologi saya waktu dinyatakan kena COVID, saya tugas ke Bandung selama 2 hari. Habis itu setelah 2 hari dari Bandung saya pulang ke kantor di rapid, ternyata saya reaktif. Habis reaktif saya dianjurin tes swab. Tes swab menunjukkan saya positif. Batuk yang nggak berhenti-berhenti, disertai dengan demam tinggi dan ada gangguan pada sistem pencernaan. Sehingga dalam waktu 2 hari saya dilarikan ke rumah sakit, saya diperiksa lebih dalam lagi, dan gejala semakin berat menuju ke arah sesak nafas yang sangat berat. Sehingga setelah masuk rumah sakit tes dan sejantung, saya ke IGD-nya, pemeriksaan saturasi oksigen, di ronsen paru, ternyata ada gejala-gejala pneumonia. Saya divonis pneumonia suspek COVID-19. Dampak yang sangat-sangat terasa dari kami ya, dari keluarga, kita isolasi. Kebetulan saya sendiri yang ke Wisma Atlet pada saat itu, dan ayah saya dan anak dan istri saya tetap isolasi mandiri di rumah. Jadi ya yang terasa banget dari lingkungan masyarakat, kita benar-benar mengisolasi diri kita untuk kepentingan pribadi dan lingkungan. Penyakit ini dari segi sosial berdampak sangat dalam ya, karena otomatis orang pada takut, terutama ya lingkungan tetangga itu masih merasa takut lah, biarpun saya setelah itu dinyatakan negatif hasil swabnya setelah karantina 14 hari, cuma dampak negatifnya orang masih pada takut ke keluarga saya, terutama saya sendiri. Kalau dari segi kerjaan sih, terutama manajemen sih mencupot lah, teman-teman semua mencupot, karena dia kasih semangat lah biar saya cepat sembuh. Jadi karena saya yang pertama di kantor itu, jadi bahan inspirasi lah untuk yang lain gitu, untuk lebih waspada dan menjaga imun mereka masing-masing gitu. Saya pribadi, saya di Wisma Atlet, dan alhamdulillah penyembuhan di Wisma Atlet membuat kita lebih fokus, karena kita isolasi mandiri juga di situ, terus diawasi dokter 24 jam, perawat 24 jam, terus asupan nutrisi kita juga dicukupi. Alhamdulillah proses penyembuhannya jadi lebih enjoy. Kata kita di Wisma Atlet itu benar-benar kita fokus untuk
pemulihan tanpa memikirkan masalah-masalah yang membuat imunnya turun. Selama proses karantina mandiri, saya melakukan kegiatan rutin, olahraga, berjemur di jam 10 sampai setengah 11. Ya paling kegiatannya itu, di samping minum vitamin, makan makanan yang bergizi gitu. Oke, kalau dari support dari lingkungan sih alhamdulillah baik, terutama tim COVID RT02 mensupport ya, dari segi makanan semuanya itu emang lingkungan yang menanggung. Cerita sedihnya saya itu waktu saya siangnya dinyatakan positif corona, itu hari itu adalah hari ulang tahun anak saya, gimana harusnya itu menjadi kebahagiaan si anak saya itu, si Pandi. Ternyata hari itu menjadi kesedihan yang mendalam keluarga saya, karena saya dinyatakan positif, udah gitu langsung dikarantina. Aduh, sedihnya minta ampun dah. Udah gitu dampak negatifnya juga, orang langsung menjauh, nggak ada yang mau mendekat gitu. Karena kan di lingkungan ini pertama saya yang kena gitu, jadi orang masih parno lah, masih pada takut gitu. Udah sedihnya di situ.